Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kabar kalian baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan kalian untuk membangun channel ini. Bagi yang baru datang ke channel ini, silahkan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Semoga kalian mendapatkan rezeki yang berlimpah. Amin. Redmi 10A memang belum diungkap kemunculannya oleh Xiaomi. Setelah lolos TKDN dari Kemenperin Indonesia, Redmi 10A kini muncul di situs Geekbench 4 yang menampilkan sejumlah spesifikasi utama dari HP terbaru ini. Xiaomi Redmi 10A diprediksi akan menjadi HP entry level dengan harga yang terjangkau. Melansir dari GSM Arena, spesifikasi kunci dari Xiaomi Redmi 10A telah muncul di situs Geekbench 4. Selain itu, Xiaomi Redmi 10A juga telah muncul di situs sertifikasi Federal Communications Commission, FCC. Di situs Geekbench, Xiaomi Redmi 10A memiliki nomor model 220233L2C. Redmi 10A dengan nomor model 220233L2C diprediksi merupakan versi Cina. Sementara itu, sertifikasi FCC menunjukkan bahwa Redmi 10A versi global mengusung nomor model 220233L2G, yang mana nomor model tersebut telah lolos di TKDN Indonesia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa, Xiaomi Redmi 10A akan rilis pertama kali secara global di Indonesia nantinya. Lalu, bagaimana bocoran spesifikasi Redmi 10A menurut listing Geekbench 4 dan FCC? Bocoran spesifikasi Xiaomi Redmi 10A. Dari daftar yang ditampilkan Geekbench, Redmi 10A ditenagai spesifikasi kelas entry dengan fitur gaming ringan. HP terbaru Xiaomi ini dibekali dengan prosesor MediaTek MT6762G atau Helio G25 yang dipasangkan dengan RAM 4GB dan sudah berjalan di atas MIUI terbaru berbasis Android 11. Dengan spesifikasi yang ditawarkannya, Redmi 10A meraih skor 791 poin dalam pengujian single core dan 3630 poin pada pengujian multi-core. Selain di Geekbench, spesifikasi utama dari Redmi 10A versi global bakal memiliki 4 varian RAM dan memori penyimpanan, yakni RAM 2GB, 32GB, RAM 3GB, 32GB, RAM 3GB, 64GB, dan RAM 4GB, 128GB. Melansir dari situs resmi MediaTek, Helio G25 mempunyai teknologi game MediaTek Hyper Engine untuk mendapat performa perangkat yang optimal saat pengguna bermain game. Chipset tersebut disandingkan dengan 3 pilihan RAM dan penyimpanan yaitu RAM 3GB, 32GB, RAM 3GB, 64GB, dan RAM 4GB, 128GB. Xiaomi Redmi 10A bakal mendukung konektivitas 4G LTE dan Wi-Fi 2,4 GHz. Untuk kamera, Xiaomi Redmi 10A bakal menghadirkan konfigurasi dual kamera yang terdiri dari lensa 13MP dan 2MP. HP ini dikabarkan akan menjalankan MIUI terbaru berbasis Android 11. Perlu diperhatikan bahwa spesifikasi Xiaomi Redmi 10A tersebut masih sebatas bocoran. Xiaomi sendiri belum memberikan keterangan resmi seputar spesifikasi dan jadwal peluncuran Xiaomi Redmi 10A. Bagaimana menurut kalian dengan pembahasan kami kali ini? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Kami Xiaomi Trend, pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.